Tembagapura. Sepanjang tahun 2020, KKB Renggu 17 nyawa yang berada di Papua. Selamat petang pemirsa. Papua hari ini kembali lagi ke hadapan Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Edisi Kamis 7 Januari 2021. Bersama saya Grace Walilo, kita jelang informasi selengkapnya. Helikopter milik PT SGI yang digunakan PT Freeport Indonesia untuk melakukan survei pada Rabu kemarin ditembak orang tak dikenal di Kampung Singa, Distrik Tembagapura.